kembali lagi sama aku. Kali ini aku mau nge-review sushi, bermacam-macam sushi yang kalian lihat di depan aku ini. Nah, ini aku beli di Aeon, apa nyebutnya Aeon apa Aeon gitu. Intinya aku beli di supermarket itu. Nah, jadi aku mau review sushi yang ini nih sama sushi yang ini. Nah, aku enggak beli yang sashimi karena takutnya aku enggak kuat. Soalnya ini pun aku gak tahu bisa makan apa enggak. Jujur aja aku bisa makan semua makanan kecuali makanan orang Jepang. Agak gak kuat gitu di lidah aku gak masuk guys. Jadi aku mau coba. Dan aku sih pernah nyoba sushi sama sashimi di Ichiban. Kalau gak salah Ichiban sushi, dan itu sih enak kalau buat aku sih. Tapi aku gak tahu kalau yang ini ya, karena aku juga bukan pecinta sushi ya. Jadi kita coba aja, langsung aja. Aku juga nggak tahu nama-nama sushinya apa. Mungkin kalau yang kalian bisa kalian tahu, bisa kalian kasih tahu. Nah, ini apa ini? Atasnya juga apa? Aku juga nggak tahu. Ini aku nggak tahu nih, guys. Cuman ini ada nasinya. Kayaknya telur gitu ya. Yang ini kayaknya ikan dan ini kayaknya telur ikan nih, guys. Ini juga aku kurang tahu ini apa. Terus kalau yang ini aku kayaknya udah tahu banget ini salmon ya. Kita cobain kali ini. Nah, ini harganya di Aeon itu 59.000 kalau nggak salah. Yang ini juga 59.000. Nah, kalau kalian belinya jam 9 biasanya itu dapat diskonan 30 atau 20% gitu. Jadi di sana itu kalian nggak dapat gratis gitu kayak soy sauce gitu atau wasabi dan lain-lainnya, dan kalian itu kayak beli lagi guys. Nah, ini kayak soy sauce-nya itu kalau nggak salah seribuan, kalau nggak salah aku beli lagi. Jadi soy sauce-nya nih beli lagi. Nah, ininya juga mayonya, mayo pedasnya aku juga beli lagi seribuan juga kalau nggak salah sih. Sumpitnya juga 1000, kalian beli lagi. Wasabinya juga 1500 kalau nggak salah ya. Gitu. Jadi kita bikin bumbunya dulu. Kita cobain bumbunya kayak wasabinya dan soy sauce gitu dah, bla bla bla. Nah, ini aku udah bikin, ditaruhin mayo sama ada tuh di sampingnya soy sauce. Kita coba yang mana dulu? Yang ini dulu ya, guys. Ini yang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, kita pakai yang soy sauce coba. Ini kan harus langsung dicobek. Kayak kotot-kotot ini kebanyakan saus. Taruh ini dah. Bismillah. Ya. Enak. Oh, ini apa sih itu? Kue beras kayaknya, guys. Kalau ini apa ini? Ini jelek, cobakan bismillah. Ini kebanyakan mayonesnya. Ini apa ya, kita lihat. Ini telur. Nah, sekarang kita cobain yang ini. Wow, ini kayaknya aduh. Bisa kenyang nih langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, susah guys, gede banget. Enak guys. Nah, sekarang kita cobain yang ini. Ini dalamnya apa ya? Ini sama aja yang tadi ya. Nah, yang ini. Kita coba yang ini. Ini yang ini apa sih ini? Aduh, susah banget ngambilnya, cuy. Ini apa ya ini ya? Nggak tahu juga nih. Bismillah. Hmm.
setting gitu ya. Enak. Cuman porsinya gede-gede banget. Bikin kenyang. Nah. Kalau aku maaf banget. Enggak bisa ini telur ikan. Nyap, ini dulu kita cobain yang ini aja nih. Ini ikan. Ya Tuhan, jatuh lagi. Ini lihat, ikannya banyak, gede banget. Nah, aku tanpa telur ikan aja aku nggak ini. Ini apa ya? Yang ini sayuran kali ya guys ya? Susah banget ngambilnya. Ini tak apa ini. Halo, bismillah. Kayak mayones gitu ya guys. Jadi walaupun harganya murah meriah, dapatnya banyak, tapi rasanya enak banget dan kenyang. Udah lagi aku minta maaf, aku nggak makan yang telur ikannya, karena emang yang telur ikannya aku nggak bisa guys, terlalu amis, jadi aku nggak suka, maaf ya. Sekarang kita cobain yang ini, dan ini terpisah nih, dia 59.000, dia kayak salmon doang. Nah ini salmon ini kayak dia setengah matang gitu guys. Bismillah. Enak banget. Gila ini sih kenyang banget guys, sumpah. Tadinya mau ngajak Rizal, tapi dia nggak makan nasi, dia diet keto, jadi bingung. Bella suka sushi, tapi dia nggak mau masuk ke YouTube. Si Raju mau masuk ke YouTube, tapi dia nggak doyan. Kalian mau ini coba. Ini tuh kok ya, telur ikan tuh kayak aku soalnya pernah makan telur ikan, terus tuh kayak sampai 2 hari tuh di sini tenggorokannya tuh amisnya berasa banget, gak aku apain aja. Jadi kayaknya untuk telur ikan aku nyerah. Ini ininya nih. Salmonnya. Enak banget. Salmonnya guys. Nah, ini dia setengah matang jadi bawahnya masih mentah. Kalau salmon aku doyan. Walaupun yang sashimi, yang mentah aku suka. Karena kayak kenyal-kenyal gitu loh. Cuma gak kuat ini, gila. Kenyang banget. Ah, sampai situ aja guys. Kali ini aku review aja. Gak mukbang karena aku gak sanggup. Ini tuh porsinya banyak banget dan aku tuh nyobainnya sendirian, makan sendirian. Tapi so far ini semua tuh enak. Sushinya tuh enak. Buat kalian yang mau nyobain sushi murah, kalian bisa beli di Aeon gitu. Jadi jangan takut, sushi murah itu enak apa enggak. Dan ini enak, serius enak. Tapi aku kebanyakan kalau makan sendiri. Jadi sampai sini aja video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. And thank you, bye bye.